Astagfirullahaladzim. Girang banget kalau orang ngerjain orang ya. Hah? Abang tuh kalau mau ngerjain sehari, sariawan kali ya. Sariawan, emang lu vitamin C? Nah, iya, kayaknya lega banget harus ngerjain orang buang. Lu ngapain? Lu buku tebal banget kayak bibir lu. Belajar bang, baca, nambah ilmu. Kan abang sendiri yang bilang, baca buku yang banyak biar kita gak bodoh. Nah kalau kita bodoh, ntar dibodoh-bodohin, kan begitu? Ah, kadang-kadang lu udah punya ilmu juga, kadang ntar mau ngebodoh-bodohin orang lagi. Agak lah. Ilmu itu, jadi begini nih. Enak nih. Apa ya, Pak Ustadz Subki sih pernah ngomong aneh, ada kata-kata begini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin dan muslimat. Artinya? Mencari ilmu itu wajib buat kaum muslimin dan muslimat. Maksudnya wajib cari ilmu buat ilmu. Laki, buat perempuan. Orang dari kadang-kadang mencari ilmu itu dari lahir sampai ke liang. Lahat? Lahat jauh di Palembang. Maksudnya liang kubur? Di Sumatera Selatan. Liang ya kubur. Liang kubur. Liang kubur. Liang kubur. Ada juga yang bilang al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, jadi benar. Ilmu itu cahaya mungkin bisa menerangi kita. Jadi kita nggak kegelapan. Benar. Jadi ilmu itu cahaya. Kalau ada tamu, sediain cah kangkung aja. Ya maksudnya, kalau dia punya ilmu kan bisa memasak kangkung. Ya kan? Oh, iya, ya karena ada ilmunya. Perlu ilmu, iya. Yeah. Ya nggak sembarangan. Iya, iya, iya. Cah kangkung jadi cah cili kan repot. Kalau jadi cah ayu masih mendingan. Kalau jadi cah cilung? Ya, apalagi. Nah, jadi kan segala sesuatu memerlukan ilmu. Benar, makanya dibaca. Nah, tapi ada juga orang yang menyalahgunakan ilmu. Masa? Lah iya, orang jadi makin berilmu, makin hebat, makin pinter, akhirnya membuat kehancuran dunia, jadi perang. Pinter-pinter keblinger. Lah iya, orang bisa bikin dinamit, bisa bikin bom, akhirnya kan terjadi peperangan, tidaklah damai. Waktu itu akhirnya orang yang berilmu juga, siapa ya? Woodrow Wilson apa ya? Presiden Amerika, nggak tahu yang keberapa ya, aneh nggak ngeliat nomor punggungnya sih. Jadi ada presiden makan nomor punggung ke pemain bola. Ya maksudnya dia presiden keberapa Amerika? Tapi nggak ada presiden makan nomor punggung di mana-mana. Ya aneh lupa maksudnya. Tapi dia orangnya yang pertama kali menerapkan ilmu hubungan internasional. Maksudnya buat menghubungi negara-negara lain akhirnya supaya terjadilah kedamaian. Maksudnya di bumi ini, ya entahlah Amerika sampai sekarang juga apakah dia menciptakan kedamaian atau tidak ya. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ada di mana saja berada, ya sudah tahu lah. Bagaimana Amerika, bagaimana Israel, bagaimana Rusia, bagaimana... Ah sudahlah. Yeah. Ya. Nih, kalau mau ngomongin hubungan internasional yang lebih jero. Kok lebih jero? Lebih dalam. Jeroan, yeah. Adanya di dalam, yeah. Begitu tuh. Ini orang punya ilmu begini ngomongnya nih, diputer-puter dulu, set, padahal tinggal lebih dalam, tinggal begitu doang padahal. Bukan diputer-puter, terus? Emang gue susah ngungkapinnya. Gini, ya kan, karena itu kan memerlukan ilmu juga, ada namanya literasi. Literasi. Literasi, ilmu tentang tata bahasa. Itu teman saya yang jago tuh. Kang Maman Suherman, brother Haji Maman Suherman, yang gondrong tuh, botak. Oh botak ya. Itu dulu botak. Suka di LK tuh, suka bikin nangis orang. Iya. Yeah. Halo, brother Maman Suherman. Ngomongnya karismanya ada gitu ya? Ya nggak tahu karisma, nggak tahu tarantula. Deh. Karisma kan grup dangdut kan. Yeah. Sampai sekarang ada juga penyanyi Nela Karisma. Nela Karisma. Ya, yeah. Lagu-lagu bahasa Jawa. Ya, lagu inian, campur sari. Pia Patok juga tuh. Mbak Pia Patok? Pia Patok. Oh, Pia Palen. Ya, Pia Palen. Pia Palen. Pia Palen juga nyanyi lagu-lagu. Ya udah jangan kesana, dan ini tadi abang mau ngasih tahu tentang hubungan internasional. Ah, ya itu dia. Kita bisa cari orangnya. Dia kebetulan lulusan UI. Universitas Indonesia. Iya. Kan sama, lu juga UI, cuman kampus A ya? Kampus apa? Universitas Indonesia, kampus A. Hah? Enggak, ini enggak pernah. Universitas Asafiyah.
Ya itu kan Profesor Delami kan kenal ente. Iya. Bisa kuliah di situ juga. Gratis, kalau gratis nggak apa-apa. Ada, oh, malah ngasih tuh ke anggota Paski buat pelawaknya, buat anak-anaknya. Sekolah gratis di Asafia. Amin, mudah-mudahan ente dapat giliran tuh ya kali ya. Ente mungkin nggak dapat, ente nggak pantas kuliah. Mengapa? Ente parkir aja di Asafia. Terus bagaimana jadinya nih? Siapa tuh? Kita yang ngomongin apa nih? Hubungan internasional tadi, ada teman abang yang kuliah jurusannya hubungan internasional. Ah iya betul. Ah. Ya, dia di Universitas Indonesia lagi. Itu kampus ternama di Indonesia, bahkan di Asia. Ya kan? Asia Tenggara. Asia tuh Universitas Indonesia. Ini lu ngomong mana sih lu? Ya ini ngomong banyak. Kita ngerti kira-kira. Enggak, pokoknya kita mau nyamperin nih orangnya nih. Iya. Yeah. Mudah-mudahan orangnya ada. Okay. Dan mudah-mudahan masih ada. Ya maksudnya kan kali aja dia udah keluar rumah kan berarti udah gak ada. Iya. Ya kan dia pergi kemana. Dia kan punya urusan. Pergi tidak. Kok pergi tidak? Keluarga. Ya kan. Dia punya keluarga, dia mungkin pengen pergi piknik. Keluar. Ya. Pergi keluar, tidak, gak. Ya. Jadi pergi tidak, nah, keluarga. Oh, paham kan lo? Paham udah dikit-dikit. Itu bukan ilmu literasi. Ilmu apaan? Itu literan beras. Ayo kita nggak kesana. Ayo kita kesana. Ah, iya. Ayo kesana. Oke. Ini buku taruh leh. Iya dong. Iya, iya. Jangan naruh buku sembarangan, hargai iya. Buku. Iya, iya, iya. Oke, siap. Udah, gue tunggu di garasi orang ya. Garasi abang. Ah. Bukan rumah sakit. Wah, rumah sakit masa bagus begini. Oh itu sebelah Cing Abdul ada ambulan. Ambulan. Pak Rahman ini. Pak Rahman. Adanya Pak Rohim. Iya. Rahman dan Rohim. Rahman dan Rohim. Pak kasih saya. Eh kemana lo? Sini aja. Mana lo gida kan? Ada urusan yang gak penting. Ah. Ya. Ah, apa kabar Pak? Oh, iya. Eh, ya. Mana dong? Sini. Sini barang sini Pak. Ya. Nah, kalau komedian gini ketemu yang lucu aja. Apa lagi sih? Kita mau mikirin apa lagi? Benar. Saya ini sama Pak Abdul sudah. Ya bukan dikata bosan sih ya. Kita udah sering melihat keseriusan, tapi akhirnya ya nggak pada serius juga gitu. Iya. Paham nggak? Agak. Ya enggak, ya, saya aja ngomong barang. Masih dalam taraf infusan Pak. Kenapa sebab? Ini banyak botol. Bukan, ini baru dapat kiriman gue, Pak. Kopi kamu. Kopi kamu. Iya. Saya ada di sini nih. Iya, Kak. Iya. Saya pura-puranya tadi. Iya. Saya turunin juga. Iya. Nyalingin dia. Ini juga. Oh, lucu-lucu nih, Pak. Iya. Iya. Kayak Jojon. Nih supir saya nih, Pak, nih. Oh, ini? Kurang memahami. Mengenai soal... Hubungan, Pak. Hubungan apa? Dia ada masalah sama bini lo? Bukan. Ya, hubungan apapun. Ya mungkin sama bininya juga masalah kali ya. Enggak, saya jangan fitnah, Bang. Terus maksudnya gimana, nih? Bukan hubungan antara aneh dan istri aneh. Kan tadi abang mau ngejelasin katanya hubungan internasional, Oh. Ya kan, saya bilang ini ahli hubungan. Nih sore-sore begini Pak, ada matahari. Iya. Yeah. Suara-suara gema. Iya. Yeah. Orang ngaji juga sudah mulai terdengar, yeah, Pak. Iya, bentar-bentar lagi maghrib ini. Bapak juga dipayungin kayak raja enggak ada kerajaannya. Raja enggak ada kerajaannya. Iya kan. Ada, Pak. Iya, banyak. Dah Roma? Iya. Yeah. Oh iya, raja Roma. Yeah. Yang dimaksud Pak Abdul banyak juga itu bahasanya apa ya? Sangkartisme. Apa ya? Sangkartisme apa, Pak? Sangkartisme apaan? Apa ya? Apa nih? Satir. Satir, gitu, oh, sarkas. Sarkas. Iya. Jadi banyak raja yang tidak punya kerajaan. Oh.
Tuh gitu. Ada sebutan juga di daerah raja-raja kecil. Yeah. Itu udah enggak bisa saya terangin deh. Yeah, yeah. Ya, masing dua aja. Masing-masing. Ya, gitu lah pokoknya. Ada Raja ITE juga. Itu Pak Basoka. Basuki dong, Basuki. Sojo. Iya. Kayak hubungan internasional tadi. Iya, yeah. Apa ya? Apa hubungan internasional itu? Dia tuh, Pak ada yang dadahin? Enggak, dia lagi bersihin kaca. Dia dadahin Bapak. Iya. Lagi bersihin kaca. Ya namanya teman SMP kan, iya, Pak. Iya. Yang disiwut dadahin. Jadi Pak, saya Pak. Pak Omar. Pak Omar itu temennya waktu masih jadi Tarzan. Oke, Tarzan. Tarzan. Tadi EO, Pak. I.O. Tarzan, Awo. Jadi Pak Rahman ini. Bukan Pak Rahman. Oh iya. Pak temennya Abdel. Pak Abdel, bintang tamu lo Kreat TV. Iya Pak, bintang tamu. Nah emang kebeneran gue sih kuliah di jurusan HI. Nah ini. Hubungan intim. hubungan antara negara supaya intim. Kalau mama dari denger tabok. Hubungan intim. Jadi hubungan, kalau gue tuh katanya tuh kalau hubungan internasional itu adalah ilmu yang multidisipliner. Artinya kita gak bisa belajar satu doang, gak bisa belajar politik doang. Lo harus ngerti ekonominya, lo harus ngerti sejarah si negara itu, lo harus ngerti sosiologinya gimana, supaya kita tahu kenapa Cina mengambil tindakan ini, kenapa Amerika mengambil tindakan ini, kenapa Indonesia mengambil tindakan ini, itu diurutin dari sejarahnya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada keputusan negara itu. Itu pada keselio pada saat itu negara sampai diurutin. Bas. Bukan diurutin, maksudnya di runtut. Oh, diruntut. Ya memang. Apa ya Pak ya? Ya cabang-cabangnya ilmu politik juga katanya kan banyak. Ilmu hubungan internasional itu yeah. Dulu satu ilmu, satu jurusan katanya Pak. Kalau ya. Di kampus gue ilmu hubungan Bapak udah rektor? Bukan itu maksudnya tempat sekolah dulu gue. Iya, gimana Pak? Di Depok tuh. Oh, sudah pindah ke Depok waktu itu. Udah pindah ke Depok. Belum, bukan yang di Salembe. Bukan. Salemba. Ya Salemba kan. Gue takut di kedokteran Pak ya. Kedokteran, terus ekonomi. Ada juga yang di Rawamangun. Rawamangun gitu. Baru hijrah ke Depok tahun Depok. 87. Oh, berarti Bapak belum masuk Pak ya? Gue 89. Iya, berarti iya, Bapak belum masuk. Belum masuk. Masih di Barka Pak ya? Barka lo enggak tahu Barka lo ya. Hah? Empat dangdutan mabok itu. Maksud saya ini Pak Lionel Messi tempatnya. Bapak mah suka tahu Barka situ lo. Situ itu negara dari pisangan di Pak. Di negara tuh ada nama Barka Bar Dangdut di samping pabrik sepatu. Taman Miring. Iya. Yeah. Taman Miring tuh dua nih. Ini bebas. Ini Taman Miring, sini Taman Miring. Yang sini Banci, yang sini PSK. Tuh apa? Bapak tengah-tengah. Yang nahan jembatan. Ya, Taman Viaduk namanya Taman Miring. Taman Viaduk. Enggak masih murah. Apal banget. Iya. Bukan soal semuran, tergantung di wilayahnya. Yeah. Bapak yang punya wilayah waktu itu. Ada pemain lenong juga di situ tuh. Siapa? Ya? Di jagoan juga di situ di Barka. Di Barka. Bang Nasrin tuh. Iya. Yeah. Oh, kenal juga. Kalau dulu kan Pak ya, dia jagoan di ini juga jagoan Pak di daratnya Pak ya. Iya. Yeah. Kalau zaman dulu. Memang udah jagoan di mana benar-benar jagoan kalau ini. Orang lenong gitu. Iya. Yeah. Kayak bapak nih penjahat dulu di lenong. Emang penjahat. Enggak ngerampok juga. Kalau penjahat gimana penjahat enggak. Iya. Yeah. Balik lagi dah ke hubungan internasional. Iya. Yeah. Nah, itu tadi Bapak makanya apa namanya kecabangan bener dari ilmu-ilmu semua yang saya tahu juga begitu, cuman banyak kebiasaan keluar dari situ jadi merek rokok Pak ya. Apa itu? Diplomat ya Pak ya. Oh, iya. Ada tuh kan teh. Tapi itu panjang lagi Pak ininya. Maksudnya apa gimana? Sekolah lagi. Kok sekolah lagi kan dari situ? Udah lulus kita nih udah lulus. Terus tuh kayak misalnya SH lulus terus harus ngambil sekolah lagi untuk jadi pengacara. Nah itu juga gitu. Kayak dokter Pak ya? Iya, dokter tuh udah selesai koas, habis itu baru jadi dokter. Ada dokter kan sarjana kedokteran dulu. Iya betul. Habis itu baru jadi dokter profesi. Nah ini sama. Lulus dulu S1-nya, habis kalau mau jadi diplomat sekolah lagi. Sekolah dinas luar negeri namanya, Sekdilu. Tapi si Departemen Luar Negeri yang bikin. Iya, iya. Nah, gue IP-nya nggak cukup. Itu untuk masuk ke situ. Yang suami istrinya Pitung, Pak.
Siapa? IP. Oh, bukan. IPA tuh. Indeks prestasi. Oh. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Asamil tersenyum memang ya, sih. Kok enggak? Enggak. Cukup ya? Enggak cukup. Karena ada ininya. Diangkat dulu juga enggak apa-apa. Enggak diangkat, orang belum matang. Oh, iya. Ya, yang nelpon aja, Pak, tuh. Ya, botol cuka Kang Baso. Ini si Carlos. Carlos Rohim. Iya. Iya, jadi ada batas minimum IP kalau mau masuk situ. Oh gitu, Pak ya? Iya, gue nggak nyampe IP-nya. Saudara saya dari UNPAD, Pak. Sama sama Bapak. HI juga. Iya, hubungan internasional. Terus dia masuk ke Sepamilsuk. Sekolah Perwira Militer Sukarela. Iya, Pak. Ya. Keluar Letu, Pak. Iya, betul. Letnan nah. 1, karena dia nggak punya keluarga, Pak ya. Kalau berdua Letnan 2 ya. Yeah. Nah, di situ Pak nih, ini ada hubungannya nih Bapak nih. Yeah. Udah lulus, Pak. Nah, terus dia selalu ditaruh di atasnya pertahanan, Pak. Iya, yeah, atasnya militer. Iya, yeah, atasnya pertahanan namanya, Pak. Iya, hubungan dengan militer tuh, Pak tuh. Di situ kan ada atasnya kepolisian, di pertahanan tuh ada polisi, ada militer, Pak. Yeah. Nah, dia selalu sampai terakhir, Pak, dia pangkatnya sudah bisa menjadi atasnya. Sampai terakhir ya pegang atas pertahanan di mana? Di kirim ke sono? Di Selandia Baru gitu, Pak. Oh, terakhir gitu. Nah, dia selalu begitu, Pak. Nah, itu dari sekolah Bapak. Iya. Yeah. Ya mungkin sekolahnya ngelanjutnya ke Sepak Milsuk itu, Pak ya. Yeah. Kalau Bapak kan tadi ngelanjutin ke di yang di Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri gitu. Itu yeah. Deplu yang punya. Iya. Yeah. Hmm. Nah, hubungan internasional itu salah satu apa jurusan yang memang diminta oleh yang kayak gitu-gitu tuh, sama polisi. Sama militer untuk masuk ke sekolah perwira militer sekolah rela itu karena sedikit dan itu dibutuhkan untuk hubungan ke sama luar negeri. Iya, iya, iya. Gitu. Kayak kriminolog, jurusan kriminologi. Nah, itu banyak tuh permintaan dari polisi, sarjana-sarjananya untuk masuk militer apa bukan milsuk ya apa ya kalau ya, polisi sama. Ya kayak begitu dah. Iya, sama, Pak. Iya. Cemilan siapa tahu iseng kan buat cemilan. Ah, apa cemilan itu pewangi buat yang biasa disangkain gue enggak tahu kali. Tapi kalau enggak ada orang sih gue makan juga. Ini kalau kata kita ke hotel taruh di pojok nih. Oh. Tuh, aroma terapi. Iya. Tuh. Cemilan. Ada kakak dangdut nih. Kakak dangdut aroma. Iya. Iya. Jadi ya apa ya sebenarnya sih memang sekolah lain juga banyak yang dibutuhin, Pak. Banyak, ya. Cuman kalau itu karena berhubungan dengan negara luar, Pak. Dan lulusannya dikit, maksudnya nih segitu, di kampus gue nih di UI angkatan gue itu HI itu cuma ada 18 orang. Maksudnya dia memang yang mendaftarnya cuma 18? Bukan. Atau memang yang lulus ya? Kapasitas. Kapasitas dari hubungan internasional setiap tahun itu cuma 18. Dibatasin? Bukan gitu. Dibatasin, emang cuma segitu. Enggak, kalau dibatasin gimana belajarnya, Pak? Iya. Bisa dong gitu. Gerakan lu nyampur aja lu. Lu tahu lu udah oli habis, lu ke bengkel. Pakai nanya hubungan internasional. Karena hubungan internasional itu, kalau dihitung rasio antara peminat sama daya tampung, itu yang paling tinggi. Gitu? Iya, lebih tinggi dari kedokteran, lebih tinggi dari ekonomi. Lah kenapa sedikit? Karena idenya sumber daya manusianya dosennya juga masih dikit. Oh berarti itu karena urusan negara dong? Iya. Bukan urusan peminat? Bukan. Berarti. Karena peminatnya banyak. Nah itu. Dia kan pecahan dari politik. Jadi waktu gue nih, kayaknya guru besar baru satu kayaknya ya. Guru besar itu pas, baru satu yang tukang profesor makan, Pak, atau guru? Bukan. Guru besar. Profesor. Oh profesor. Bukan ukuran badan yang besar. Itu, jadi kita guru besar dulu nih Pak. Iya. Yeah. Ini kan kalau saya kan nggak nyampe pol aja, banyak kemarin juga baru pol nih Pak nih. Apa kan? Iya kan sekolah kuliah ya. Ya. Master 2 semester, 3 semester, baru kemarin pol nih Pak nih. Alhamdulillah. Jadi kalau saya mau nanya guru besar aja, guru besar itu sebenarnya setingkat dosen gitu Pak. Cuman dia lebih tinggi, profesor gitu Pak. Kan ini, misalnya S1 sarjana dokter Anda, S2 nya master, S3 doktor. Nah ini yang bisa diambil secara ujian. 46 tuh Pak nomornya, S3. Dokter 46 dong. Iya dong, 46. Si apa ya? Rosi. Rosi Heng. Iya, si, Pak. Si, paling dokter. Rosi nih, Pak. Iya, 46. Bukan Rosi Silalahi. Bukan. Dua-dua Rosi itu. Iya, iya. Saya juga, Pak. Iya, ini S3 nih. S3. S3, iya. S3, iya. Ini S3 ini adalah gelar yang bisa kita ambil sendiri. Artinya kita usahakan bisa kalau kita mau sekolah. Iya. Kalau profesor itu gelar yang diberi.
ditampol? Bukan, gini. Gelar yang dikasih atas prestasi-prestasinya. Kalau ngapa Pak? Minum. Enggak, ini kan agak. Lu kadang-kadang lucu, lu jangan kelewatan. Itu depan senior. Itu tuh begitu ngasih minumnya, akhirnya lucu kagak kan? Ya, akhirnya jadi kepegelan sendiri. Iya. Lucu banget. Dia sih memang lagi saya ajarin teknik-tekniknya sih Pak. Dia mau pindah dari supir ke pelawak. Emang berat perjalanannya Pak. Saya aja ngelawak disambitin pernah. Gara-gara saya belum datang. Iya, kena dong. Iya. Itu, nah. Apa namanya si profesor? Nah itu Pak, profesor tuh kan katanya membuat sesuatu Pak. Iya, dia harus punya apa namanya Pak, ajan ya Pak ya? Ajan kita. Oke, nanti kita sambung lagi. Udah di pause misi itu. Lagi. Oh, udah tadi kan udah di pause. Iya. Macet. Orang Citayam. Jadi gitu Pak. Jadi sampai sekarang Pak memang jarang. Apanya? Itu ya, apa penerimaan hubungan internasional itu. Katanya sih terakhir 28 atau 30 ya, angkatan baru itu. Naik jadi tadi kan 18. Iya, tapi kan enggak sesuai kalau menurut saya. Jadi waktu yang pertama gua masuk itu yang profesornya ini baru satu kayaknya di Indonesia itu ya Joono Sudarsono. Yang menteri pertahanan. Oh ya, dua menteri pertahanan. Iya, saya tahu tempat tuh. Nah, dia besar hubungan internasional tapi juga dari luar negeri ininya. Pernah profesor. Ketua Lemhanas tuh Pak ya. Iya. Dapat gelar profesor. Oh, dia sekolahnya di luar negeri. Luar negeri. Doktornya itu di London dia, politik. Gitu. Di Changcuter. Changcuter kan London. Oh, bukan. Oh, lagunya. Oh, lagunya. Iya, iya. School of Politics. Oh, di sini dong. Pondok Indah. Memang pintar itu orang, pintar banget. Iya. Yeah. Yeah, jadi kalau ngasih tahu teori ini misalnya nih, kenapa orang ini bisa ngeluarin teori seperti ini? Dia apal tuh? Dia kecilnya gedenya gimana? Kecilnya gimana? Sehingga mempengaruhi pola pikirnya, sekolahnya di mana? Oh, jadi, itu ada. Jadi ada kayak sifat Pak gitu. Iya. Jadi dia si Joono Sudarsono itu hampir hafal semua ahli-ahli teori politik. Dan kenapa dia ngeluarin itu gitu? Karena dia pernah sekolah di sini, di negara ini, suasananya seperti apa gitu. Gue satu doang yang gue inget teori hubungan internasional dan sekarang masih berlaku. Namanya Samuel Huntington. Pas banget. Bukan gua, orang sini tuh Pak ya? Bukan, Samuel. Huntington orang sini. Iya. Huntington. Dia orang mana tuh Pak? Orang mana ya? Orang luar negeri dah. Gue gak tau dah. Orang mana. Oh, Bapak gak pernah ngikutin dia? Gak ngikutin. Ya kali pulangnya Bapak indik gitu kan. Gak taunya, oh tinggal di Irlandia, umpama kata gitu. Gak pernah tahu. Bapak sih urusan dia gitu Pak ya. Bapak-bapak gitu ya. Iyalah. Yang penting ya, dia Bapak makan bubur, dia makan apa gitu ya. Jauh kan. Dia juga gak ngurusin gue kali. Iya. Jadi tahun 91 selesai itu Perang Dingin. Perang Uni Soviet udah bubar. Uni Soviet udah bubar. Filmnya habis kali. Iya. Nah keluar dah tuh teorinya dia. Samuel. Huntington. Ya. Bahwa nanti yang jadi permasalahan di dunia itu adalah namanya class of civilization. Adalah class tentang peradaban. Nanti pokoknya yang menjadi konflik itu adalah peradaban. Termasuk agama. Termasuk suku. Ras antar golongan. Nah itu terjadi sampai sekarang. Tidak hanya di kita maksudnya, seluruh dunia. Amerika mulai nih Pak. Iya, Amerika mulai. Begitu, di kita udah banyak juga. Iya, waktu begitu selesai di Irak, nah Kurdi sama Syiah. Ya udah gitu, karena udah gak ada nih, apa namanya, konflik besar tuh udah gak ada. Antara kubu komunis sama kubu... demokrasi lah gitu ya. Iya, udah gak ada. Kapitalis. Iya. Katanya kalau dunia itu otomatis mencari konflik sendiri. Oh bisa begitu Pak? Iya. Gak mungkin tuh terjadi perdamaian itu, udah gak mungkin. Karena dunia itu emang akan mencari konfliknya sendiri. Lah PBB ada percuma dong Pak, kalau nggak mungkin. Mengelola, makanya namanya ada yang manajemen konflik. Oh justru di situ sendiri iya, tempatnya Pak ya? Jadi harus dikelola nih konflik ini supaya nggak hancur. Ada terus? Bukan, maksudnya konflik ada, tapi tidak, daya hancurnya tuh nggak besar. Saya pernah baca doa nih Pak. Iya, baca doa. Baca koran dulu Pak ya, baca buku. Jadi cerita. Iya, lo nyampur aja. Lo ini nggak ngerti ini masa peradaban. Lo kan taunya ada sopan santun, ya kan? Iya, ke situ juga sih Pak. Orang jadi nggak sopan, jadi akhirnya ribut Pak. Nah ini apa namanya
konflik itu kadang-kadang terus dijaga, Pak. Yeah. Untuk supaya penjualan senjata laku. Bener. Kan katanya ada ke situ tuh, Pak. Ada, kan ada yang dulu namanya tuh yang Iran kontra. Iya, get sampai get tuh, Pak, ya. Iya, Iran kontra itu kan si apa namanya? Ya, waktu itu Amerika sama Iran musuhan ya. Nah, ini kontra ini adalah pemberontakan di negara gua kalau enggak salah. Iya. Kalau enggak salah. Jadi itu punya bapak. Ini negara itu. Nama negara. Ini negara gua. Kalau ada negara lu enggak ada. Iya, makanya itu apakah punya bapak? Bukan. Kok bapak berani mengaku? Negara dia deh. Iya. Kayak ini, Pak, Honolulu gitu, Pak, ya. Iya, bukan. Honolulu ya, honor gue ya. Pakai in R ya belakangnya. Giran honor aja diambil ya. Nah, ini karena gue yang kontra. Iya, katanya ya, saya ingat gue gitu. Iya. Jadi ada orang Amerika yang jual senjata ke Nicaragua. Padahal Nicaragua itu komunis. Gimana itu coba? Enggak ada ini tuh, Pak, padahal berlawanan gitu, Pak. Iya. Supaya dia bisa bisa dapat uang untuk membiayai ke Iran. Biaya ke sono. Ini nyambung-nyambung nih, Pak, nih. Makanya dibilang politik itu bukan masalah apa-apa, politik itu masalah kepentingan. Iya, Pak. Iya. Eh, kayak di Indonesia aja dah gitu. Pemilihan presiden terbagi-bagi. Saya sama Bapak teman bisa jadi musuh, Pak, ya. Jadi musuh. Padahal tapi di mana? Di Jakarta misalnya. Kita musuhan. Iya. Partai kita musuhan. Partai Komeng, Partai Abdel gitu. Musuhan. Masing-masing punya gubernur. Punya gubernur. Iya. Tapi nanti di Jawa Barat, di kabupaten bisa bareng tuh, Pak, ya. Bareng. Makanya dibilang politik itu udah bukan masalah apa-apa ya, kepentingan aja. Kepentingan, Pak, ya. Kepentingannya udah yang nomor satu. Bisa di perbedaan itu akan kalah sama kepentingan. Begitu juga politik urusan luar negeri, Pak, ya. Urusan luar negeri juga begitu. Kan kita bebas aktif, Pak, ya. Benar. Jadi kalau politik luar negeri itu ada beberapa konsep tuh, Pak, sebenarnya. Kalau politik luar negeri, setiap kebijakan untuk politik luar negeri suatu negara itu seyogyanya adalah untuk kepentingan luar negeri dong, Pak. Iya. Kok Bapak bawa ke Jogja? Tuh kan. Lagi serius-serius lagi. Tadi dibilang seyogyanya kita lagi bicara di luar negeri. Bapak sendiri yang ambil alih dalam negeri. Bukan Jogja itu. Cing deh yang jelasin dan yang jelasin. Jadi seharusnya apapun keputusan politik luar negeri suatu negara seharusnya itu mewakili kepentingan politik dalam negerinya. Oh gitu, Pak. Gitu. Misalnya akhirnya kita bikin politik luar negeri bebas dan aktif ke dulu. Supaya sebagai negara kita bisa berhubungan sama mana aja. Waktu itu ke Uni Soviet bisa, Amerika juga ikut. Karena kan kita ini, Pak, apa namanya, nggak kotor, Pak, ya. Maksudnya? Non-blok. Ya kan? Kan ada, dulu ada blok timur, ada blok komunis, ada blok. Blok yang tanah, bukan blok yang tanah. Lu sok ngajarin gue, lo ke blok M aja nyasar. Yang ngajarin gue, Pak. Ya kan, kita maksudnya bebas aktif itu kan karena kita non-blok, kan, Pak? Non-blok. Nah, itu yang dibilang sama Muhammad Hatta, bahwa politik luar negeri kita itu bagaikan mendayung di antara dua karang. Nggak bisa dong, Pak? Nggak bisa? Nggak. Agak sempit, apa gimana? Iya, kita tuh ada di tengah-tengah. Satu karang komunis. Taruna? Satu. Karang apa nih? Bukan, karang apa nih namanya? Negara deh, Pak, tadi blok tadi. Iya, blok komunis, blok kapitalis gitu. Demokrasi. Demokrasi gitu, Pak. Nah, kita tuh di tengah. Di tengah. Makanya kita namanya demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi-demokrasi liberal banget. Demokrasi Pancasila, masih ada keadilan sosial yang masih ada sosialis-sosialisnya. Jadinya kita di tengah. Supaya ke Amerika bisa, ke Rusia bisa, Pak, ya. Rusia bisa. Sekarang Cina. Dulu ada NATO. NATO apaan lagi? NATO. Terus ada Pakta Warsawa, Pak, ya. Itu yang memisahkan. Itu pertahanannya. Pertahanannya, kalau NATO itu blok barat, Pakta Warsawa itu blok timur. Berat nih obrolan, orang pintar semua, ilmu semua nih obrolan nih. Enggak, ini gua ngarang-ngarang aja berdua, biar lo bingung. Orang juga udah gak tahu deh, sejarah ini. Kalau mau buktiin dia harus browsing, orang males kan? Iya. Sejarah itu, apa, Pak, ya? Dibilang perlu pembuktian, ya susah juga, Pak. Susah. Apa sih? Jadi gini, ada yang bilang, orang pertama Nabi Adam. Iya, benar. Ada yang bilang sebelum Nabi Adam sudah ada orang purba. Iya. Tuh, sekarang lu tinggal percaya di mana pembuktian-pembuktian yang lu yakinin. Gitu. Kalau saya sudah dapat beberapa pembuktian,
baik dari secara agama maupun secara ilmiah. Bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada manusia purba. Purba nih. Bukan teman saya juga ada. Siapa? Julkipi Purba, mantan pelari, tapi maksudnya enggak ada hubungan itu marga. Marga itu teman saya tuh. Dia pelari, lari gawang, Pak. Jadi setiap ada kiper dia lompat. Lari gawang tuh gitu, Pak. Nah, Bapak harus memahami di situ. Jadi dua blok itu kita ada di tengah-tengah. Gitu. Ada yang bilang kita warnetra, ada yang bilang kita enggak punya pendirian. Maaf nih, masih pemikiran lagi. Pemikiran, gitu. Mungkin kita ini enggak mau ngerepotin, Pak. Makanya diambil netral biar di parkiran bisa didorong-dorong. Mungkin, Pak, ya. Ya kita enggak mau apa ya? Di parkiran mobil, Pak, netralin aja. Iya, maksudnya itu netral segini kan gitu. Bapak tadi sendiri ya tergantung pandangan orang lihatnya. Ya enggak punya pendirian bisa. Dia biar bisa kesono kemari bisa, ambil senangnya aja kan kata teman begitu, Pak, ya. Ada yang bilang begitu. Iya. Gitu. Ada ada yang bilang kalau netral itu ya memang udah maksudnya dari hati, dari memang dari jiwa orang Indonesia itu biasanya netral, nggak mau bentar ada oh kapal, Pak? Iya, pesawat. Bapak nggak minta duit? Nggak ada kapal terbang minta uang. Iya zaman dulu, Pak, ya. Sampai terakhir di One Palace kan ada juga lagunya, Pak, minta pesawat duit tempur. Juga iya man, dia bukan pesawat sipil, Pak, ya. Nah, tempur penguasa gitu. Jam berisik nanti pilotnya keganggu. Iya lo kalau tegandu, nyasar, Pak, ya. Jauh, Bang. Mau turun di Halim, jadi klender. Iya, maksudnya nggak boleh terganggu, Pak. Maka biar ini dilewat, kita jangan berisik. Mau turun, masalahnya di sini. Harganya? Bukan. Pesawatnya? Kalau lewat sini artinya dia udah pengen turun, jadi konsentrasi pilotnya. Pilot. Iya, nggak boleh terganggu. Nggak boleh terganggu. Kan pilot itu ya kerjanya pada saat take off sama landing yang paling berat. Iya. Selebihnya sih ngobrolnya saya lihat, Pak. Bisa. Pakai auto subscribe dia, Pak. Apa auto apa? Autopilot. Autopilot tuh, Pak. Auto subscribe. Iya, autopilot. Pak, terima kasih banyak nih Bapak nih sudah. Sama-sama. Kok sama? Enggak dong, saya aja yang mendapat pencerahan dari Bapak. Kalau Bapak kan memang sudah ada ilmunya. Enggak. Jadi enggak bisa sama. Jadi, saya justru ditanyain, kekurangan. Ditanyain tuh akhirnya gue nginget-nginget lagi gitu. Apa tuh? Nginget-nginget apa yang dulu pernah dipelajarin gitu. Oh gitu, Pak, ya? Jadi kan sesuatu. Makanya yang pintar tuh guru, Pak, ya? Iya, karena dia ulang-ulang terus. Gitu ya? Iya. Itu murid nggak ada yang ngomong, Pak, ah udah kemarin gitu, nggak ada, Pak, ya? Nggak ada, kan belum tahu. Kan kalau lawak begitu, Pak. Iya. Ah, kemarin udah nih. Iya. Kan dia ngulang-ngulang, audiensnya beda. Oh iya. Audiensnya. Orang murid ya. Iya. Kalau lawak audiens, Pak, ya? Iya. Iya, tapi buat yang misalnya kan ada orang nih, kayaknya Pak, Bapak ngomong terus, saya kan mau pulang. Udah malam gelap. Ini sebentar nih. Saya repot loh. Dia bawa mobilnya pasti pakai tongkat loh, Pak. Keluarga nih, karena gelap, Pak, ya. Dia buka kaca. Ya kalau ada orang yang sekolah lulus terus ngerasa nggak punya ke apa sekolah nggak berguna. Oh gitu. Kayak misalnya gitu. Tapi yang penting pada saat kuliah itu adalah kita dilatih logika berpikir. Nah, itu yang kita dapat. Pak, saya ini, Pak. Iya. Sebenarnya yang berhubungan dengan lawak saya yang di seni, Pak, ya, sinematografi apa, tapi nggak pernah kelar, Pak. Malah yang kelar itu dari ekonomi. Yeah. Banyak orang bilang itu tidak ada hubungannya, tidak berguna, Pak. Yeah. Tapi menurut saya berguna. Dengan ilmu ekonomi itu saya bisa melawak sedikit mungkin tapi mengeluarkan ger yang banyak, Pak. Oh, ini itu, Pak. Prinsip ekonomi dasar itu. Iya kan? Kayak koperasi, Pak, ya. Jadi gitu, Pak. Jadi benar kata Bapak, semua ilmu berguna, Pak. Iya, jadi ngelatih logika berpikir kita. Gitu. Lo nggak apal rumus-rumus misalnya, tapi logika berpikir lo udah terlatih selama lo kuliah, gitu. Sampai abang bikin skripsinya aja tentang lawak, ya? Nggak sampai. Sampai. Abang skripsi tentang lawak, padahal ekonomi, apaan urusannya ke lawak, kan gitu. Sampai. Kayaknya udah tutup aja ya acaranya. Tadi kayaknya giliran berdua enak banget ngobrol. Nggak terlalu ini, Pak. Kita juga, apa ya, saya sih memang niatnya nggak ngebeda-bedain, Pak. Saya dengan apa ya, dengan supir gitu. Tapi lama-lama begitu juga, Pak, kayak ya udah deh, melunjak deh. Tapi ada kesenjangan kalau begitu jadinya, Bang, ada kesenjangan. Kesenjangan gimana? Udah jangan ngobrol dulu, bawa nih payung. Gimana bawa? Maaf ya, masih banyak, Pak. Mampir ya, Pak. Bentar, Cing, ada souvenir nih. Ada souvenir. Oh iya iya. Di mantap. Maaf nih kan tempatnya banyak ngasih kopi. Saya enggak boleh apa bawa nih. Boleh banget nih. Iya. Ini yang cold brew. Oh, cold brew. Ini cold brew yang ada lagi masih banyak. Iya. Tuh kasihin deh. Ah, enggak dong, Abang yang ngasihin kan. Ah, lu mah. Tuh, lu nyok.
Ini maaf nih Pak ya. Terima kasih banget. Saya tidak ada maksud apa-apa. Ya, mungkin bisa ambil dari filosofi cabe, Pak. Oh. Ya itu. Apa itu? Apa filosofinya? Ya Abang yang ngomong kan. Oh ya gitu. Ya. Lihat kan. Jadi maksudnya Bapak ini semakin dia membesar, Pak. Semakin pedes, Bapak. Pedas ini bukan berarti apa ya, Bapak beli ketoprak deh cabenya banyakin itu deh, udah pikirin itu aja. Ayah, masih banyak Pak ya. Ya ya. Ya ya. Oke, makasih ya. Ya ya ya, Pak. Ya. Eh bawahnya kita dikasih kopi. Asik. Entar kita minta lagi, orangnya kayaknya di bawah. Ya. Makasih ya. Ya. Besok kacang ini, jadi gue bisa bikin ketoprak kacang, bihun segala macam dari cabe dong, mau bawang putih sekalian, Neng.